Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menumpang aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan bijaksana dengan kecerdasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus. Dalam hidup dan karyanya, dia lebih mengandalkan Allah dan memikirkan nasib orang lain. Ia meningkatkan mutu pendidikan para imam dan pertumbuhan iman umatnya. Yesus hari ini dalam Injil memberikan contoh orang yang berkorban hanya untuk mendapatkan imbalan. Hal ini nampak dalam diri bendahara yang tidak jujur dan akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh tuannya. Maka bendahara itu mencari akal bagaimana upaya mendapat simpati dari orang lain. Balasan yang diharapkan adalah menerima dirinya kalau diberhentikan dari tugasnya oleh majikannya. Ia berbuat baik hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan dari kebaikan orang lain. Sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan dengan akal budi, maka kita mampu bertindak dan bersikap bijaksana dalam hidup. Kebijaksanaan hidup adalah hasil perwujudan dan kemampuan akal budi yang digunakan secara maksimal serta penuh komitmen. Dengan derajat yang paling tinggi, maka manusia diberi kuasa dan wewenang menjaga dunia serta mengatur hidup semua alam ciptaan dengan semangat toleransi. Akan tetapi ada orang tertentu, akal budi yang mereka miliki sebagai anugerah Tuhan dipakai untuk menindas dan mengeksploitasi hidup sesamanya. Hati nurani sebagai instrumen menilai apa yang baik dan yang buruk harus sungguh-sungguh terlatih dalam hidup kita, agar semakin hari kita semakin bijaksana dalam kehidupan ini. Barang siapa setia dengan hati nurani dan akal budinya untuk menemukan kebijaksanaan hidup, maka dialah yang akan menemukan sukacita sejati dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus saat ini bertanya kepada kita, apa yang kudengar tentang engkau? Apa jawaban kita kepada Yesus? Sepertinya Yesus tidak membutuhkan jawaban kita.
Yesus ingin melihat sikap dan tindakan nyata kita terhadap sesama. Berlaku jujur dan bertindak adil kepada sesama. Itu yang harus kita tunjukkan. Mengapa? Karena pertama, apapun yang kamu buat terhadap orang lain, itu pun yang kamu perbuat terhadap aku. Kedua, dengan bersikap jujur dan bertindak adil kepada sesama, maka hutang kita pun dikurangi dan bahkan dihapus oleh Tuhan sendiri. Kita anak-anak terang hendaknya mengabdikan kecerdasan kita, bukan untuk ketidakjujuran tapi kebenaran. Kita mencari solusi bukan untuk kepentingan diri, tapi kepentingan bersama. Maka pakailah kecerdasan kita dengan baik, agar kita bertahan dalam kebahagiaan dan tidak menghadapi masalah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.